Allah yang diizinkan naik kereta kita apa. Mana orang mati tu awak nampak ya, pup wafat hidup balik. Aku bayaran setengah daripada harta dia. Buat yang mesti bayar apa? Nak main ke? Masa itu tak tahu ke rumah. Tahu nak ngamuk. Mandi duit? Tak ada. Tak mahu ni, mau mati dia boleh tak ada. Baik. Bila berlaku kematian atau orang Islam selain mati syahid, wajib akan merinduk yang menggunakan pakar, terutama mandi. Siapa elok mandi siapa? Orang perempuan elok mandi orang perempuan, orang lelaki elok mandi orang lelaki. Tak boleh ke suami mandikan lelaki? Boleh. Tak boleh ke suami mandikan isteri? Boleh. Tak boleh ke isteri mandikan suami? Boleh. Contoh, isteri dia ni ratu IPK. Memang Allah waktu. Kalau minum air lama, air mandi. Mata ni biru. Kalau dia lalu nak masuk jambat kan, lampu merah dia tak tunjuk. Lampu merah tak tunjuk. Ada air takut longkang berhenti. Air berhenti. Takut dia lepas baru mengalir. Ada burung terbang, tapi dia terbang. Gini pun. Satu hari, dia besar kat kami. Apa? Nak biar. Apa pun nak ada berlemah? Kenapa? Esok kan lah. Allah yang tinggal. Apa pun dia berikan anak kau? Habis? Kenapa? Esok Allah yang tinggal. Apa pun dia berikan anak kau? Tapi dia tak tinggal. Kenapa tidak? Itu lama semua orang telah dia tinggal. Nak kami nanti dulu. Yang ada di masjid. Aku cinta pasal mati-mati ni apa hal? Bila awak cakap lah saya salah pula. Bila saya cakap salah. Yalah kalau ayah mati dulu tak boleh. Boleh abang mati kan? Kalau abang mati dulu. Kalau abang mati dulu, ayah nak pergi apa? Ini. Yang jari dia pun. Itu angin tengah elok. Isteri membesar sangat kat suami kalau mati. Suami mandikan itu masih apa? Bangkali ini masalah. Kalau ada orang lain mandikan, nanti timbul fitnah. Ada bunyi. Muka dia nampak. Apa ya? Muka dia nampak. Dia. Tak sangka. Ya, apa dia? Muka dia nampak. Kata aku yang fikir. Tak sangka pula. Aku ni mandi. Untuk kita menyucikan dosa kita
mandikan atau melakukan suatu ibadah, dosa kita boleh habis. Dosa macam bau dilahirkan oleh ibu ini keluar. Lalu selepas ini, saya percayalah, mesti program ini sangat mengharapkan selepas ini. Kita sibuk-sibukkanlah diri. Tak payahlah untuk iman, tak payahlah untuk ustaz. Sebab bukan semua ustaz mampu buat kerja. Selain daripada ahli ilmu nak uruskan jenazah, ada lagi satu benda, apa dia? Mandi. Kau pandai macam mana urus, kau takut, tak depannya. Ikut logiknya, kita takut mau hidup tau. Kenapa kita takut mau mati? Takut-takut sebab sejuk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tunggu orang mati pukul 11, 12, tak pun bagi ada lagi. Pukul 3 pagi kita berdua dengan dia je. Ya, si Al-Quran. Bunyi tak sikit. Al-Quran lagi. Saya terserah sikit kain tutup kaki dia. Allah, lompat kita. Betul. Sebab dia tak boleh cakap lah. Nanti nak ada kekuatan. Guru saya bagi saya satu doa untuk berani. Bismillah. Wa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doa ni panjang kisah. Saya tak boleh cerita. Amal kan? Doa ni panjang sejarahnya. Bismillah. Wa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi jangan sampai gerak. Kecuali terpaksa sangatlah. Bolehlah. Bismillah. Wabillah. Dah terpaksa sangatlah. Tak ada helah dah. Apa? Polis. Polis boleh saja terdedah dengan suasana. Bahaya. Ya? Ha. Pakai macam ini ke? Biasa ke? Bila orang tahu kita polis. Memang terdedah dengan bahaya. Sebab polis kami ini tak macam polis dulu. Polis dulu, dulu tak ramai orang jahat. Kami tak ramai orang jahat. Jadi kerja polis ini sangat bahaya. Ya. Sama dengan kita orang pun pada pendakwah ini. Ya. Pada pendakwah ini, berapa dengan tugas yang sangat besar. Pasal, masih ada banyak orang. Tak, masih ada macam dulu. Sekarang ni orang curi ke rumah, bukan tunggu rumah siapa. Untuk imam, siapa boleh pun. Di masjid, siapa boleh pun. Dulu semua dulu nak curi, di masjid tak boleh curi tau. Kalau nak curi, curi lah. Tapi rumah imam, rumah kebila, rumah ustaz, jangan macam. Betul dia ikut. Hari ni. Soal itu ada kursus di masjid. Saya risau dengan kasut tuan-tuan tidak hilang. Kau tak lupa, saya sehati tu. Siapa tak tahu orang dalam demo datang 3 biji motor, 30 mula selesai. Tak ada buat kita, demo cakap. Ada sejak tadi tu. Sejak kita besar, jadi boleh guna kalau terpaksa sangat. Baca lah. 7 kali selepas, subuh 7 kali selepas malam. Saya nak sembuh jugalah. Saya nak sembuh juga kehebatan doa ni. Ketika Allah siap menciptakan arasy, Allah perintah satu malaikat, kau angkat arasy ni, tak lagi. Allah perintah, tambah lagi, satu orang malaikat lagi, kau angkat arasy.